Ketujuh, momen turis yang masuk tanpa izin ke kandang hewan berbahaya pasti akan membuat Anda gelisah dan akan selalu diingat. Nomor 7. Seorang ayah dan putrinya yang berusia 2 tahun melewati pembatas jarak aman untuk memasuki kandang gajah raksasa sehingga membuat perjalanan mereka menjadi berbahaya. Oh. Pria itu melihat gajah menyerbunya dari belakang dan segera berlari menuju pagar. Setelah menjatuhkan putrinya yang malang, dia dengan cepat mengangkatnya kembali. Semua orang berteriak ketakutan dan videonya berakhir tidak memberikan kesimpulan pada pertemuan yang menakutkan ini. Nomor 6. Di kebun binatang Riau, seorang pria nekat melewati pagar pembatas jarak aman kandang orang utan, dan apa yang terjadi selanjutnya kemungkinan besar akan mengejutkan Anda. Secara tiba-tiba, bajunya ditarik akibat jaraknya yang terlalu dekat. Tindakan tersebut dilakukan saat petugas kebun binatang sedang istirahat makan siang sehingga luput dari pengawasan. Beruntung baginya, orang-orang di sekitar membantu selama penyerangan berlangsung dan berhasil selamat dari cengkraman orang utan. Nomor 5. Seorang pria yang tampaknya sedang berada di bawah pengaruh alkohol memanjat pagar kandang jerapah. Lalu, dia mulai berpegangan pada leher jerapah yang panjang. Pria yang pemberani ini memilih untuk keluar dan memanjat pagar untuk yang kedua kalinya. Namun, untuk yang kedua kalinya, jerapah sudah muak dan lalu melemparnya. Setelah bersikap toleran selama beberapa saat, akhirnya jerapah menawarkan orang tersebut untuk turun dengan tidak begitu anggun. Nomor 4. Seseorang merekam seorang pria yang berdiri di dekat pagar pengunjung di kandang kuda Nil yang sangat terbuka. Ketika dia melakukan ini, entah dari mana. Setelah melakukan hal yang tidak terpikirkan, dia segera kembali ke pagar pembatas yang aman saat kuda Nil mengabaikannya. Untungnya, para herbivora raksasa mengabaikannya atau keadaan bisa berubah menjadi lebih buruk. Nomor 3. Kita mempunyai kisah yang aneh dan membuat heboh langsung dari kebun binatang, di mana hari yang tampaknya biasa berubah menjadi liar ketika seorang pria mabuk berpapasan dengan seekor beruang yang tangguh. Seorang pria mabuk tersandung ke dalam kandang beruang, tidak menyadari bahaya yang menantinya dengan campuran rasa kekhawatiran. Penonton menyaksikan pria dan beruang itu bertatapan langsung. Nasib mereka terjalin dalam sekejap. Ketika ketegangan mencapai titik akhir, pria mabuk itu yang diberanikan oleh keberaniannya berusaha untuk melibatkan beruang dalam pertunjukan keberanian yang aneh. Meskipun ada peringatan dari penjaga kebun binatang dan orang-orang di sekitarnya, dia tetap bersikeras, tidak peduli akan bahaya yang dia hadapi. Nomor 2. Pada suatu hari, ketika kawanan banteng pergi ke tempat lain bersama kawanannya, dua anak memilih untuk menimbulkan masalah.
tidak menyadari akan terjadinya insiden mendekati kematian. Tiba-tiba, seekor banteng muncul dan dikejutkan oleh anak yang bersembunyi di balik semak-semak. Untungnya bagi anak ini, banteng tersebut tidak melakukan kontak langsung. Nomor 1. Jeritan ketakutan dan kepanikan terdengar dari wisatawan yang menyaksikan seorang pria mabuk berjuang keluar setelah terjatuh ke dalam kandang singa. Singa mencoba untuk mendekat dengan pria mabuk tersebut dan mencoba untuk melempar batu ke arah predator untuk mengusirnya. Membuat orang-orang yang melihatnya menonton dengan ketakutan dan penasaran tentang apa yang terjadi selanjutnya. Beberapa saat kemudian, beberapa orang yang lewat memanggil perhatiannya dan melemparkan tali ke bawah agar dia bisa memanjat dan menyelamatkan dirinya dari malapetaka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video-video ini yang pastinya akan membuat Anda merinding. Sampai jumpa.